Ini percobaan kedua. Satu, dua. Yo sahabat builder, kembali lagi bersama saya di channel Jerry River Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan tes power dan juga akurasi, lebih tepatnya akurasi dari saya menembak sendiri. Dari senapan BCP Fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Oke, kali ini saya akan menggunakan sasaran tembak dari batu bata yang saya gantung. Tapi batu batanya ini objeknya bergerak ya sahabat dealer. Oke, lanjut saja kita tes akurasi saya dan juga tes power untuk senapan angin ini. Oke, sebelum kita menembak, kita panjangkan dulu untuk senapan popornya ini. Oke, tidak lupa di sini saya menggunakan Mimi Super Doom lagi ya sahabat dealer dengan ukuran 4,5 mm. Ya, saya masukkan dulu. 1, 2. Dari percobaan pertama, lanjut ke percobaan kedua. Oh ya, tidak lupa untuk jarak tembakannya ini yaitu sekitar 10 sampai 15 meter. Ini percobaan kedua. 1, 2. Nah, itu percobaan kedua. Kemudian lanjut ke percobaan yang terakhir ya sahabat dealer. Masih dengan objek yang sama, batu bata yang digantung bergerak. 1, 2. Nah, itu tadi sahabat dealer untuk uji akurasi dan juga uji power dari senapan angin ini. Oke, saya akan coba lihat seperti apa sih hasil dari power senapan angin ini. Cekidot. Nah, ini ya sahabat dealer, untuk hasil dari tembakan saya tadi. Nah, batu batanya seperti ini. Kuat ya sahabat dealer untuk membidik atau menembak. Batu bata aja sudah kayak begini. Ya, seperti itu tadi ya sahabat dealer yang ada di rumah, untuk hasil dari tembakan untuk senapan angin PCP Fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam plus manometer. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Air Rifle. Oke, terima kasih. Sekian dan salam bedilan.